Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Oh, udah jam 3 sore. Aku kan ada janji sama Mas Damar buat main di taman. Oke, jadi aku mau main sama Mas Damar. Bunda, aku mau main dulu ya sama Mas Damar di taman. Loh, kok Mas Damarnya gak ada? Kan janjinya jam 3 sore. Yaudah deh, aku tunggu dulu. Loh, Damar, katanya jam 3 sore kamu ada janjian sama si Ucil main sama-sama di taman. Oh iya, aku lupa. Ini udah jam 4 sore lagi. Udah telat. Ya udah, aku mau nonton TV aja deh. Lebih baik kamu ngasih kabar dong kalau kamu gak jadi ketemuan. Siapa tahu sekarang ini si Ucil lagi nunggu kamu di taman dari tadi. Janji itu harus ditepatin. Kalau misalkan ada halangan, sebaiknya kamu bergegas untuk menghubungin dia. Kasian juga ya Bun, kalau ternyata si Ucil udah nungguin aku. Udah deh, aku ke taman dulu ya Bun. Dadah. Cil, Cil, Ucil. Kok kamu baru datang? Aku udah nungguin kamu loh dari tadi. Iya, maaf ya Cil, aku kelupaan. Soalnya aku keasyikan nonton TV. Maaf ya Cil. Adik-adik, siapa yang suka tidak menepati janji? Siapa yang suka lupa kalau punya janji? Seperti Damar tadi, dia lupa kalau punya janji sama si Ucil. Kasian kan ya si Ucil nunggu-nunggu Damar sampai lama. Nah, adik-adik, jangan sampai melupakan janji ya yang sudah adik-adik buat. Baik itu janji kepada mama, ke papa, atau ke teman-teman. Kita harus belajar seperti Allah yang selalu menepati janjinya. Ingat gak janji Allah dalam cerita Nuh hari Minggu kemarin di sekolah Minggu? Ya, benar. Allah berjanji akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari bencana air bah. Allah berjanji tidak akan ada lagi air bah yang dapat memusnahkan segala yang hidup. Dan janji Allah itu ditandai dengan sebuah busur di awan, yaitu pelangi. Indah sekali ya adik-adik janji Allah itu. Allah selalu menepati janjinya. Yuk kita ingat lagi ayat hafalan kemarin. Mazmur 12 ayat 7a. Janji Allah adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap janji Tuhan yang indah bagi kami. Tolonglah kami untuk dapat selalu menepati janji kami kepada papa, mama, teman, sahabat, dan siapapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.